Halo, selamat siang, pagi, sore, atau malam ketika kalian menonton video ini. Lagi di channel saya, Franciscus Regis, ya. Maaf kondisinya ala kadarnya ya, bikin videonya lagi karena cuman project kecilan aja. Nah, video kali ini kan kemarin saya udah bahas tentang Jalu PCX. Mungkin menurut teman-teman Jalu PCX masih terlalu mahal. Harganya kemarin berapa? 50.000 apa 60.000? Lupa. Range-nya tuh dari 50.000 sampai 80.000-an. Nah, saya punya solusi kiri huri, solusi murahnya untuk Jalu dipasang di situ ya. Kita pakai jalurnya Satria FU. Ini pakainya Satria FU ya, nggak tahu yang FU new atau FU old, tapi pokoknya tulisannya di keterangan pembelinya ini punyanya Satria FU, dan saya beli sangat-sangat murah. Ini beli cuman harga sekitar 15.000-an. Dan ya, ada harga, ada rupa gitu. Dan rupanya seperti ini bentuknya. Ya, ala kadarnya. Buat teman-teman yang mau tampil proper tapi solusi murah meriah, ya ganti pakai FU aja. Yang KW-KW itu kan banyak banget. Terus selanjutnya kita mau pasang ini. Ini tambahan video ini aja, biar agak lebih panjang. Oke, kita mau pasang visor dari TGP. Ini khusus buat Vario 125 LED yang lama ya. Gitu. Pasang di sini. Ini simpel banget pasangnya. Cuman ya dilim pakai 3M tadi kemarin. Tidaknya dia sekarang dikasih 3M-nya deh. Oke, kita coba pasang visornya dulu ya. Ini udah tak pakai 3M yang belakang, tinggal di-plug aja. Jadi pemasangan visor tuh gampang banget sih, cuman pakai 3M aja. Asalkan bisa dan harus rapi ya. Ngasih 3M-nya. Seperti ini. Terus kita plekkan aja. Cara masangnya tuh visornya mantap, kiri kanan udah pas. Terus kita pasang jalunya. Jalunya ini kan ada bosnya, ini kita lepas aja bosnya. Terus karetnya kita tumpuk gini ya, karena di sini agak terlalu dalam toh masuknya. Ini lihat sebelah kanan ya, di video sebelah kanan nih agak terlalu dalam.
jadi harus tak kasih karet ini bawa udah bawaan di jalurnya. Oke, jadi ternyata untuk kanan tuh karetnya kurang mampu menahan buat di sini ya. Jadi gasnya tadi seret. Jadi tak kasih apa? Ring, terus karetnya tak taruh sini. Terus saya kasih ring lagi. Terus ini ya. Ini kebalik, sorry. Ininya dulu. Mur, terus tak kasih ring lagi. Gitu ya. Strukturnya seperti ini. Buat di sebelah kanan ini biar gasnya nggak ganjel. Tapi ini bisa di setel, jangan terlalu apa, mepet banget, jadi ada space. Oke, terus kita pasang yang sebelah kiri ya, sama posisinya juga. Tak ganjel-ganjel, cuma tak ganjel baut-baut gini ya, karena dalemannya tuh cukup lumayan lumayan tebel gitu, jadi lumayan jauh ini karetnya tuh. Jadi tak masukin agak panjang. Oke, jadi udah terpasang ya. Jadi dua karet tadi nggak terpakai nih, ada dua karet nggak terpakai. Kita preview dari depan ya. Oke, jadi udah selesai, udah jadi seperti ini penampakannya. Visor TGP nya ini merek original TGP ya. Kita lihat ada emblos, ada embosnya TGP itu. Terus jalur satrap view udah terpasang. Ini sangat serasi banget karena enggak jomplang kayak yang punyanya PC. Kan PC gede, terus ininya Vario kan kecil, jadi kayak jomplang banget. Tapi kalau ini udah serasi banget, mengawinkan antara jadul dan modern ya. Pakai grip domino yang enggak ori ya, ini orinya mahal banget. Jadi seperti ini previewnya ya. Sebelah kanan juga seperti ini previewnya. Ini grip domino apa, belum tak jelas ini domino KW, cuman beli berapa nih, 30 ribuan. Terus ini harganya 15.000, TGP-nya 45.000-an sampai 50.000 kalau nggak salah. Di fullnya seperti ini ya. Ini masih udah agak harus diganti sih ini saklar nih. Coba tak cari di e-commerce saklar ini. Tak ganti yang ini klakson, ini starter, nanti tak ganti coba. Oke, gitu ya malah bos yang lain. Jadi gitu. Kalau tarik belakang seperti ini ya, visor ditumpuk tuh sebenarnya cuma tiga gini penampakan visornya. Cakep sih, nggak ada spion tapi malah cakep gini. Ini tuh sementara nggak, cuma tak giniin dulu bodinya.
ala-ala road race atau langa bers gitu. Sementara gini dulu karena ya gitu, mesin baru selesai jadi harus di reset dulu. Terus ini beberapa part belum datang, mau ganti ban juga. Wah, masih banyak project motor ini, ditunggu aja. Bisa teman-teman buat inspirasi Vario 125 LED old modifikasi proper. Ini mau akan jadi proper tapi sementara trondol dulu gitu ya. Terus kemarin ini juga tak repaint ini. DVD sekalian turun mesin tak repaint. Ini ya. Jadi ini solusi murah meriah. Jalur ini, jalur stang ini enggak terlalu berat sih, enggak terlalu menolong untuk keseimbangan sebuah stang ya, tapi sedikit menolong looknya gitu. Biar lebih cakep gitu kan, dari sini cakep banget. Gitu ya. Oke, segini dulu videonya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Nanti pembelian link pembeliannya tak kasih. Ini semua dibeli di Shopee sih. Gitu ya. Monggo tolong di like videonya sebanyak-banyaknya ya, biar YouTube saya terus berkembang. Untuk mungkin kedepannya bakalan banyak ngebahas matic Vario khususnya, karena ada satu dan itu juga di dalam si Fafa, si Sofia dan ini Fafa. Tapi kayaknya ini mau tak ganti namanya deh, monster. Biar lebih cantik. Terus tuh monster bakalan selesai juga masa pakainya. Ya nggak apa-apa lah, itu kita bahas lain-lain nanti ya. Kayak gitu ya. Sekian dulu video dari saya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe lagi ya. Mohon di like. Saya pernah lagi, sampai dulu, sampai jumpa di video yang lainnya.